Bener banget nih happy people. Kita bakal ngelakuin aktivitas yang pastinya bikin happy people di rumah juga mau ikut. Dan gue, Aditya Alkandia. Happy morning, happy people. Menikmati hamparan sawah yang hijau dan sejuknya udara di pedesaan yang ada di Garut membuat aku semangat untuk vacation di Garut kali ini. Benar banget, Adit. Aku juga tidak sabar nih buat ngelakuin aktivitas seru di sini. Good morning, happy people. Lihat, udah ada sawah. Yap. Dan gunung. Udah ada gunung. Kira-kira berarti kita dimana? Ada di Garut. Okay, people, terus ikutin keseruan kita karena kita bakalan explore di Garut, tempat yang keren dan seru pastinya. Dan asik banget ya. Okay, jadi tetap di Celebration Vacation. Tunggu-tunggu Sandrina, jangan buru-buru dong. Ayo dong cepet Adit, aku udah gak sabar nih mau rafting. Cruising down the west side, got the Hollywood sign in the head. Happy friend. Nah happy people, sebelum kita rafting, kita harus memakai alat keselamatan kayak gini ya. Mulai dari menggunakan jaket, pelampung, dan juga memakai helm keselamatan kayak gini. Oh ya happy people, for your information ya, kali ini kita bakalan rafting di Sungai Cimanuk sejauh 9 km loh. Kira-kira udah ready belum nih si Sandrina? I'm ready, happy people. Kita dayung yang kuat biar perahunya melaju dengan cepat. Ayo happy friend, kita juga jangan sampai kalah nih. So open up, let's turn it up. Derasnya aliran Sungai Cimanuk ini bikin adrenalin aku terpacu happy people. Mendayung sambil menikmati pemandangan kayak gini bener-bener bikin mata jadi fresh nih happy people. Happy people yang ada di rumah, aliran di Sungai Cimanuk ini tidak terlalu ekstrim ya, jadi aman banget buat happy people untuk cobain rafting di Sungai Cimanuk. Lihat deh happy people, perahunya Sandrina dan happy friend ketinggalan jauh tuh. Ayo happy friends, kita harus lebih semangat lagi dayungnya biar bisa susulin perahunya Adit. Ayo, 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 ayo. Ha ha ha!
Sandrina gak bisa susulin perahu kita tuh, Happy People. Kita tunggu di titik lompat ya, San. Happy People, sekarang aku Sandrina dan Happy Friend sampai di spot untuk lompat dari atas bebatuan. Happy People, sekarang aku Sandrina dan Happy Friend ditantang buat lompat dari atas bebatuan. Oke, kita terima tantangan dari Happy Crew ya. Ayo Sandrina, kamu berani gak nih? Pasti berani dong Adit, masa gak berani sih? Wah, Happy People! Seger banget, Happy People! Nah, sekarang giliran kamu, Sandrina. Pengalaman pertama aku nih, tadi sempet takut, tapi setelah aku lompat, ternyata seru banget. Karena seru banget, gue mau mulai sekali lagi dan yang gak yang pasti lebih seru. Lihat ya.